Maraknya papan reklame bisa disebut pertanda majunya sebuah kota. Ironinya, di Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota provinsi, sebagian besar tiang reklame didirikan tanpa izin. Nekatnya ada pula oknum pemilik yang mendirikan tiang reklame di trotoar dan bahu jalan. Data dari Dinas PMPTSP Kota Pekanbaru ditemukan 197 tiang reklame ilegal. Hanya ada 130 yang mengantongi izin. Simak selengkapnya dalam berita eksklusif Tribun Pekanbaru edisi Sabtu 27 Juli 2018.